Ayo kita bikin jelly Fanta. Fantastic. Ini manis banget nih, Kak. Padahal kita udah bikin sendiri. Perutku. Apa? Aduh, perutku juga udah mulai ini, Kak. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Halo guys, jumpa lagi bersama Leika. Kali ini Leika mau jajan-jajanan pakai duit Leika. Kamu dikit ya. Enggak apa-apa. Kita habis dikasih duit sama ayah bunda nih. Leika, biasanya jam segini itu ada jajanan yang lewat di depan rumah. Yuk, kita tunggu di depan yuk. Oke. Nah, Leika, kita tungguin di sini nih. Nah, biasanya tuh ada yang lewat jajanan-jajanan gitu. Iya nih, Pel. Kita bolong semua. Coba pegangin. Ah, duit banyak gini mendingan jajanannya nanti kita borong ya, Leika ya. Oke. Tunggu. Ini kok jajanannya kok belum lewat ya? Biasanya jam segini nih. Beli. Main lari-lari aja kesana. Padahal kita mau beli malah nggak berhenti-berhenti itu penjualnya. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang. Rambut ratusan awan. Besar. Itu malah langsung maju terus ya. Aduh. Mama, biasanya kan penjual berhenti di SD. Nah, mendingan kita ke SD yuk. Ide bagus. Jalannya ke sana yuk. Ya. Di samping kamu di sini. Ya, tegur. Leika. Ya. Ternyata bener ya kan di depan SD. Iya. Ternyata tidur. Kita kagetin aja deh, Leika. Tunggu, aba-aba tongkat ya. 1, 2, 3. Mister Gal, Leika. Wah, Leika keren banget. Ini jadi Fanta. Mister Gal. Mau gak sih? Tadi kita panggil-panggil kok enggak berhenti-berhenti. Emang manggil ya? Tadi tuh kita mau beli, boleh beli nggak? Ini nggak dijual juga. Nah, terus? Mister Panda cuma mau pamer aja nih, lihat nih. Iya, enak. Aku beli deh yang ini. Ini nggak dijual. Kak, kamu mau beli yang mana, Kak? Enggak, ini tuh nggak dijual. Kakak mau nyobain? Mau. Mangga, nih cobain dulu ya. Kuatan Mister Gondrong tuh enak nih, makan. Enak. Mister Gondrong mumpung lagi baik hati nih. Nih, Bel, cobain, Bel. Enak kan? Iya, enak banget, Kak. Apa? Kalian mau nggak yang lebih berharga daripada ini? Nggak mau. Kok nggak mau sih? Maunya? Nah, Gondrong punya resep rahasia. Resep Krabby Patty. Jangan-jangan dibuka dulu. Jadi ini sampai bayar aja nih berapa harganya ini? 246,543,27 MMM gigabit. Nah, ini makan nih. Bentar. Udah lengkap, bayar semua aja. Udah ini lama nih. Wah, itu duitnya tuh. Ram, bawa ke sini resepnya. Akhirnya dapat resep jadi Fanta. Leika, ayo kita pulang. Bapak Mister Gondrong. Mister Gondrong mandi, Wang. Ayo kita bikin jelly Fanta. Fantastic. Nah, tadi Tompel udah bacain resepnya kan. Resep pertama adalah baca doa. Allahumma barikana fi ma rojaktana wa qina adzabana. Amin. Amin. Yang kedua, Fanta. Fanta. Ya, ada resepnya lagi. Jadi bubuk jelly. Bubuk jelly. Kalau bikin dua harus dua jelinya. Ada satu lagi, cincang. Cincang. Gitu ya. Oke, sekarang kita bikin. Air gitu ya.
nyalain dulu apinya ya. Oke, jangan gede-gede tapi ya. Nah, udah cukup segini dan kita bakal rebus pantan. Dua. Cemplungin pantannya ke dalam sini nih, guys. Tompel udah nggak sabar ini nyobain jelly pantan. Nah, habis itu kita tinggal masukin jelly. Kita tambah gula juga. Biar manis. Biar manis ya. Tambah nggak banyak. 3 sendok aja. Resep dari Mr. Gondrong. Tapi bedanya kita pakai gula. Iya, kayaknya punya Mr. Gondrong nggak pakai gula deh. Dekaduk. A few minutes later. Guys, sekarang aku mau nuangin dulu nih. Iya, pelan-pelan kan. Guys. Gitu suaranya ya. Oke. Cukup dikit. Ini kayaknya kak. Ntar kurang dikit. Nanti duduk. Bukan kepenuhan ini gimana guys? Ini kepenuhan ini gimana? Coba ya kita balikin. Nah ini udah kasih semua kak. Kita bakal tunggu sebentar lagi nih. Iya nih. Yuk bro. Ini nanti bisa jadi. A few moments later. Nah bro, sekarang udah jadi. Ya betul. Kita bawa ke dalam rumah yuk. Kita coba di dalam rumah deh kak. Hai Leka. Udah jadi nih guys. Ya, aku sebelah sini, aku duduk sebelah sini. Oke. Nah, yang terakhir kita kasih perasaan cinco. Kok cinco sih? Cinco. Bukan gitu. Cinco. Perasaan cinta. Oke, kita coba ini kayak gimana yuk rasanya. 1, 2, 3. Yummy. Wah, ini manis banget nih kak. Kok tiba-tiba aku jadi pusing gini ya? Aduh, aku jadi pusing gini kak. Aduh, gimana ini? Padahal kita udah bikin sendiri. Perutku. Apa? Aduh, perutku juga udah mulai jadi mual kayak gini. Habis bikin jelly fanta. Ini jelly fanta. Iya, yang viral itu. Iya. Terus dari resep Mr. Gondrong. Huh? Kamu makan ini tadi. Ayah masih belum percaya, coba. Coba. Aduh, kalian gimana sih? Ada-ada aja ngikutin resepnya Mr. Gondrong jelinya. Kenapa gak nonton YouTube aja sih? Ini udah kebelet pengen jeli fanta soalnya, Pak. Yaudah, ini ayah minta tolong sama tabib Cina ya. Soalnya kemarin yang bisa nyembuhin kalian tuh tabib. Dengar ada suara-suara ini ya. Semua nomo. Ini siapa lagi nih? Ini wes sekarang jadi Habib Cina. Habib Cina? Iya. Aduh panjang banget Habib Cina. Tolongin ini anak saya dulu. Astagfirullah. Ini tapi punya jurus baru ini. Apa? Apa itu Habib? Lo kemana bawa tajwid toh, Beb? Iko. Tajwid. Yo, kita baca bareng-bareng ini ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dong, udah kayak begini kan, Pak? Kita coba ya, lanjut ya, Pak ya. Abah. Ini kamu ngawur ini. Yang kayak biasanya itu loh, yang pakai ilmu-ilmu itu loh. Ini kan saya cuma ngajarin ngaji doang, Pak, enggak nyemuin. Habib Cina, ayo cepetan ini anak saya ini. Saya punya jurus namanya, Pak ya. Ini adalah obat yang paling manjur dan mujarab di negara timur sana. Menurut YouTube
ini bisa menyembuhkan. Saya keluarkan satu jurus lagi, Pak. Beka sabar ya, Kak. Sabar ya, Pak ya. Sabar ya. Ini bentar lagi nih. Bismillah. Ilmu samukra. Kurisnya hilang satu. Kekuatannya hilang nih, Beb. Insyaallah. Insyaallah saya coba dulu ya. Ya ya, coba coba coba. Wasiyasi. Coba dicoba katanya enakan sebenarnya ini nih yang jadi masalah. Kenapa tangga kalah dua rasanya salah? Walah tompel Leka, ini udah kadaluarsa buat teman-teman. Kalau mau bikin makanan sesuatu, cek tanggal kadaluarsanya. Tapi Beb, ngomong-ngomong makan itu Beb, minum Beb. Oke guys, sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Waduh, Habibnya kayak gini, parah ini. Tapi gak apa-apa, tinggalin aja. Oh iya, dia kan sakti. Oh iya, Tomper kabur dulu Kabur aja yuk, nanti dicari polisi kita.